Nih Om, kita analiser nih. Kita trace ya. Pakai dua analiser, 140 sampai 144, kita lihat. Lihatin analisernya Om. Tuh. Mantap kan Om? Lebar bener. Sip. Mantap. Halo rekan radio amatir, apa kabar? Kembali lagi di Norman Radio Workshop. Dan kesempatan kali ini kita membuat video lagi khusus ya, yang diinginkan oleh buyer, ingin untuk di review dan di upload ke YouTube saya. Oke, saya akan konfirmasi. Dan sebelum-sebelumnya memang saya jarang upload-upload untuk konfirmasi paket pengiriman ya, gitu. Sebelum saya kirim, ini hanya permintaan yang harus saya laksanakan dari permintaan customer ya. Setelah proses setting dan kalibrasi selesai, baru saya akan take video ini. Oke, ini dia paket 5 elemen, paket antena Yagi VHF 5 elemen, dan beliau ini untuk milik Bapak Yogi itu. Beliau meminta di setting di senternya di 141.5 ya, agar bisa ke 140 dan juga ke 142, 143 itu masih bisa. Jadi tidak, biasanya kan saya setting di 142 atau 1425 gitu ya. Nah, ini biar bisa ke 0 ya. Oke, seperti itu. Dan ini sudah saya set juga gamma match-nya di 141.5, itu sudah disesuaikan impedansinya. Dan satu lagi, untuk memudahkan nanti dalam perakitan, saya sudah menandai ya. Selalu saya menandai seperti ini. Nah, ini harus lurus ya pemasangannya, jadi supaya ringnya itu lurus. Nah, sudah ada lurus, sudah ada tanda-tanda seperti ini. Jadi letak elemennya nanti lurus semua. Jadi tidak begitu jauh lah nanti perubahannya ya. Nah, seperti ini. Jadi udah saya buat sesimpel mungkin dan semudah mungkin untuk perakitan ya. Jadi tidak mempersulit meskipun tidak ada SWR, karena ini sudah di SWR juga di sini gitu ya. Tapi sih alangkah baiknya pergunakan SWR lagi ketika untuk measurement sebelum pemasangan ke tiang ya. Oke, ini dan juga ada kabel. Beliau memesan juga dengan kabel ini 20 meter. Dan saya sudah potong sedikit untuk proses dip, untuk penyesuaian di frekuensi di sini ya, untuk kabel koaksialnya. Jadi benar-benar tepat, antena sudah tepat di 141.5 dan kabel pun sudah di dip di 141.5. Jadi sudah benar-benar 1:1 match. Jadi hasilnya benar-benar maksimal ya. Oke. Dan ini dia penampakannya dari paket Yagi 5 elemen di Norman Radio Workshop. Ini harganya untuk paket dengan kabel coax RG8 second ini, second pun ini second berkualitas ya. Ini sudah melalui tahap uji coba dan juga analyzer ya. Sudah lulus uji coba dan masih oke, sangat oke sekali lah. Gitu, saya paket ini 950.000 ya. Segini itu paketnya 950.000 aja di Norman Radio Workshop, dan sudah free setting frekuensi, jadi siap pakai dan siap tempur. Oke. Begitu saja rekan-rekan, apabila ada yang ingin pemesan juga bisa langsung hubungi nomor di atas di sini ya. Saya sudah lengkapi nomor saya di sini, silahkan langsung ke WhatsApp aja atau bisa telepon, dan untuk bertanya-tanya silahkan, supaya lebih jelasnya lagi di Norman Radio Workshop ya. Thank you dan salam sukses, juga jaga kondisi ya bagi rekan-rekan radio amatir ataupun rekan-rekan pecinta radio dimanapun Anda berada. Semoga konten-konten di Norman Radio Workshop selalu bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Om, ini SWR-nya ya. Saya set di 1.5 nih ya. Perhatikan impedansinya 50 ohm. SWR-nya 1:0.3. Oh, antenanya Om. Tuh. Nah, fokus ya. Oke, ini antenanya Om. Tuh. 1,5 meter nih. Oke, mantap ya. Pakai kabel Om langsung nih. Bandwidth-nya mantap. Bisa 1. Sip. Ini Om, SWR kabelnya ya, kita dip dulu nih. Dari berapa ya, kita lihat nih. Dari kosong dia. Tuh, dari kosong. Oke. Dari kosong, kita lihat di sini grafiknya ya. Ini kabelnya Om, saya bikin center di 1415. Oke Om, kita hajar nih, lihat di SWR ya Om ya. Nih, kita tes nih. Power 25 watt. Nah, SWR-nya geraknya segitu tuh, di 0 ya. Terus kita jalanin lagi ke sini. Tuh, makin tidur dia, SWR-nya makin tidur. Tuh, kita naikin lagi ke sini. Tuh, makin tidur. Ini powernya gede, Om. Oh, 30 watt. 25 watt powernya nih. Oke. Kita lanjut lagi, Om. Naik lagi ke atas. Powernya 25 masih tetap. SWR-nya lihat, udah nggak gerak SWR-nya tuh.
ya kan. Nah terus ke 200 lebih ya, terus ini gerak dikit 1:1 dia ya, powernya masih jos. Sip, sampai ke mana nih, 300 ya. Nih tebakin tuh geraknya dikit SW. Oke, ini dia paket pengiriman antena milik Bapak Yogi, kirim ke Jakarta. Ini paket dengan kabel ya, ini sudah ditandai seperti biasa nih untuk pemasangan konektor seperti ini, jadi untuk memudahkan nanti pemasangan jadi lurus ya. Oke, sip, jadi sudah ditandai. Ini sangat ringan ya antenanya ya, tapi bahannya udah full MF Alcan. Oke, kita lanjut untuk pembongkaran. Oke, ini langkah pertama sudah di packing, tinggal bungkus. Oke, lanjut lagi.